Assalamualaikum. Saya akan tanam bibit pohon gaharu di hutan ini. Sengaja saya bawa, saya tanam di sini dan kami menemukan kebetulan ini alat buat gali tanahnya. Ini mungkin hasil yang tertinggal ya. Alat-alat orang berburu gaharu atau yang lainnya tertinggal, jadi kita gunakan buat gali lubang untuk tanam gaharu. Aja polybag nggak saya buka karena ini bibit masih sangat muda biar tidak mati ya. Saya pasang dengan polybagnya. Ya, kita timbun. Cukup begini saja. Kemudian ini ada bekas bambu. Kita tandain. Selesai. Inilah gaharu, semoga bisa tumbuh dan 10 tahun lagi kita masih bisa melihat gaharu tumbuh di hutan ini yang memang habitatnya sudah punah dan langka. Kalau punya uang, tanam gaharu.